Karakter Fizi trending Twitter karena omongan pedas ke Upin dan Ipin. MNC TV bocorkan hal ini. Dikutip dari tribunbatam.id. Omongan pedas Fizi di tayangan Upin dan Ipin sempat mendadak trending Twitter. Hal ini karena ujaran Fizi dianggap telah melukai perasaan Upin dan Ipin. Hal ini berawal dari serial kartun Upin dan Ipin asal Malaysia bertemakan cerita tentang Lebaran. Terlihat pada video yang diunggah oleh MNC TV, ada obrolan antara Upin dan Ipin bersama dengan Mail dan Fizi. Berikut obrolan lengkap keempat bocah itu dalam bahasa Melayu yang ditranskrip tribunsolo.com berikut ini. Mail, aku tidak boleh main, aku mau bantu ibuku. Ipin pun menjawab, bagus Mail, anak yang saleh. Sahut Mail, harus, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sahut Upin, jika tidak punya ibu? Jawab Fizi, maka tidak ada surga, itu juga tidak tahu. Ucapan Fizi tersebut langsung mendapat protes dari Mail yang memukul lengannya. Cuplikan video tersebut tayang pada serial Upin dan Ipin yang tayang pada 24 Mei 2020 lalu. Rupanya, ucapan Fizi soal tak ada surga jika tak memiliki ibu menjadi perhatian warganet. Mereka turut menuliskan komentarnya untuk Fizi dan menganggap ucapan Fizi melukai hati para anak yang tidak memiliki orang tua. Meski begitu, komentar tentang Fizi dituliskan sebagai bentuk candaan oleh warganet. Melihat banyaknya warganet yang berkomentar soal ucapan Fizi, MNC TV pun kembali mengunggah foto karakter Fizi di Twitter. Assalamualaikum warga Twitter, dengar-dengar namaku trending nih. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, mumpung masih suasana Lebaran. Bye Fizi. Tak berhenti di situ, stasiun televisi swasta ini kembali mengunggah video cuplikan tentang Fizi, yakni tentang kondisi terakhir Fizi setelah spontan mengucap kalimat yang membuat sedih Upin dan Ipin. Pada video tersebut tampak tokoh Ehsan yang menjadi bayang-bayang untuk menakuti Fizi. Benar yang aku katakan, kau sudah berdosa. Berdosa, kata Ehsan. Fizi pun tampak dibuat ketakutan dengan ucapan kawannya tersebut. Masih berlanjut, cuplikan tentang serial Upin dan Ipin kembali diunggah oleh MNC TV. Kali ini ditambahi ucapan nenek Upin dan Ipin yang meneduhkan. Surga itu ada untuk semua orang, asalkan kita berbuat baik, kata nenek yang memiliki panggilan opa tersebut. Pada cuplikan video itu, sang nenek juga berusaha agar Upin dan Ipin tak lagi menangis. Sudah, jangan menangis, pujuk opa.